Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di vlog kali ini gue gak sendirian. Karena apa? Ada teman gue nanti dampingin. Nah, ada kursi dua. Jadi ini nanti teman gue duduk sini. Nah, di vlog kali ini kontennya itu tentang part 2. Kalau kalian ingat konten itu aku pernah bikin sama siapa? Vanessa Chaniago. Halo Vanessa. Sebenarnya kita udah ada panggilan sayangan, panggilan sadat jarak tadi kamu kumain gitu. Jadi kalau disingkat baku, baku, bakteri dan kumain. Nah, kalau kalian masih ingat di 4 bulan yang lalu itu aku ya, kita bikin vlog tentang truth or dare. Dan di vlog kali ini kita bikin konten lagi truth or dare juga ya, ke part 2. Part 2 nya Nah, jadi kita tuh nggak tahu ya sama sekali tantangannya apa dan kayak gimana isinya. Karena nanti mereka bakal ngasih, tim kreatif kita tuh bakal ngasih kayak kertas gitu loh, yang iya, gulung-gulung iya. Yang kalau kalian yang dulu ya, ingat waktu pas bulan lalu ya, diisi di gelas dulu tuh, dan ini juga sama. Sama. Nah, coba sini. Nah, ini Mas Bram namanya. Nah, ini dikocok-kocok dulu seperti biasa. Terus kita akan sweet dulu. Enggak, biasa aja. 1, 2, 3. Menang. Gue menang dong. Eh, ini gue menang dong. Lu semut, lu aja. Iya. Ambil cang. Ya, proses. Jadi, Vanessa dapat menjilat sikumu sendiri. Bisa. Gak bisa. Oke, berarti Vanessa dapat hukuman dari gue. Nih, jadi tadi gue mau ngasih hukuman Vanessa untuk pakai eyeshadow warna merah pekat, tapi ini warna merah. Ya udah nggak ada. Apa sih ini? Lu ya cocok jangan ini. Lihat kamera dong, meram. Cantik banget wajah sekarang. Tuh, tapi kan di blend. Tada! Lihat lagi. Apa sih, Cam? Dia begini ya. Menang lagi gue. Ambil cang. Abdul deh, proses. Jadi ini yang udah ini. Der. Ow. Merahin leher teman. Jangan bener, cang. Merah ya. Mana? Belum. Wow, geli banget, sumpah serius, geli banget. Sumpah, merinding. Udah merah belum? Adanya hilang sih. Ada hilang. Gila, ayo kan tau. Udah ya? Oke. Enggak, belum merah berarti gue kasih hukuman. Ya harus kalau merah sih merahin kan lu tadi jangan merah-merah. Ya, kan gue gak bilang jangan merah-merah. Kan gue tuh kalian doang. Ini diam gue merahin benar ya. Nih. Tuh, merah. Merah ya? Astaga, enggak apa-apa sih karena Vanessa doang gitu kan sahabat gitu kan. Tapi geloknya, Bo. Ludahnya dia. Gelap deh ah. Kalau yang lain sih gak tau. Kalau laki gue atau pacar gue nonton Vanessa ini pelakunya. Oke, next.
Menang. Gue kalah. Hal gila yang pernah kamu lakuin? Hal gila yang salto di mall. Salto di mall. Gak tau sih, gue ada videonya. Dan masih banyak lagi hal-hal gila yang mungkin bisa dimasukin biar kalian percaya. Dan gue pernah apa namanya, gedor toko yang orang jualan kaca rias itu jam berapa? Jam 2 subuh. Gue gedor karena gue pengen banget itu kaca, dan akhirnya dibukain juga. Itu dia langsung. Oke, okay, next. 3. Menang. Oh iya, kalau iya dong, gue kalah. Iya, kalau menang kalah. Dia kalah. Iya. Oke, gue. Truth. Siapa yang siapa kehilangan yang paling lo tangisin? Kehilangan siapa yang paling lo tangisin? Almarhum kakak gue. Ya, gue nangis, bener-bener nangis, kayak dia ngajarin gue kayak hidup mandiri, gimana caranya hidup sendiri, dan gimana caranya juga jadi sedih. Jadi dia apa ya, almarhum tuh berarti banget sih buat gue. Ya pokoknya almarhum kakak gue. Next. Yes, thank you. Hal apa sih, Chong? 1, 2. Nah, kayaknya adil ya kan tadi. Dare lagi. Ya Allah. Yes. Oke. Tunjukin ekspresi pas lagi mau berak. Dinda yang bilang cukup apa enggak? Apa sih, kurang gak gitu kali, Cong? Lu mah jaim depan kamera. Kayaknya ini emang kalau coba kalau berak susah keluar gimana? Cong, ya masa gue yang lu dapet nyang ya tim nyang. Ih, lu mah kayak lagi ting gitu kan. Coba. Oke, cukup. Oke, giliran. Bukan. Menang. Oh iya, kalau gue kelinking dan yeah, menang ya? Iya. Yeah. Jangan biar deh. Wih deh, iklan shampoo. Oke, okay. Aku jadi duta siapa lain. Gue dapat dare. Oh dare, oke. Awas lu kalau ngasih yang ini. Oke. Okay. Acting nangis sampai keluar air mata. Air perih. Air pena. Thousand years later. Lu jangan bikin ingin konsentrasi gue, Cok. Udah, oke. Lu tau kan? Nah, gue seneng banget sama dia. Ingat ketemu. Ayo sama. Soalnya ini gue udah nangis. Pelan. Cut. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tuh tau kan, Chong?
Oke, alah gue sayang banget sama dia. Kok bisa aja gitu sama gue? Tapi gue udah bakal rai materi. Pokoknya gue pengen lu nangis. Senangis inget apa yang lu pernah orang sakitin sama lu. Gue gak tau lagi gue harus mau ngintip puasa apa lagi cowok. Gue gak tau lagi. Sutradara sebelah sana yang lagi cari talent gak bisa. Promosi nih. Oke okay. Lagi itu tisu WhatsApp aja tadi. Ayo lagi bukan mana gajah? Ya? Tapi kok gue lagi sih? Baik, kocok dulu. Ya, terus. Kontes apa aja yang pernah kamu ikutin? Miss Waria 2016, Miss Waria Indonesia 2016, Miss International Queen Indonesia, Miss International Queen 2000. Tadi Miss Waria Indonesia 2016 dan Miss International Queen 2016. Ya, sweet lagi. Eh, menang lagi. Menang nih hari ini sih ya. Oke. Maki mantan lo dan sebut namanya di depan kamera. Ayo, Dian. Kuman. Bentar dulu. Enggak, bukan mantan gue. Mantan semua. Ini harus sebut. Iya, sebut nama. Iya lah Indonesia. Iya, sebut. Nanti ditit ya, benar ya. Ditit ya. Padahal bohong. Maki-maki. Kan gue ceritanya ini apa sih di depan pulkan gue. Anggap itu mantan lu tuh. Siapa sih namanya mantan gue? Apa sih lo? Ah, tunggu nggak? Diam. Lo tuh udah nyakitin gue berkali-kali. Ini karma. Bego. Kurang deh gue. Tapi gimana gue? Enggak kurang itu enggak benar-benar dari hati. Hah? Kalau misalkan gue bisa putar ulang waktu kembali, gue enggak bakal bisa. Jadi pacar lo. Kenapa? Sakit. Gila lo ya. Lu sama gue, lu bisa sama cewek lain. Jangan sialan lu. Muka bentuk. Menurut kamu hal apa sih yang paling enggak banget buat dibecandain? Bullying. Karena ya menurut aku bullying itu bikin traumanya enggak ini pengalaman hidup aku sih juga sih kayak baru aja tadi hari ini aku pergi ke psikolog juga memang ternyata bullying itu dampaknya sampai umur aku sekarang. Jadi please stop bullying. Karena bullying itu benar-benar efeknya tuh enggak. Ya,
efeknya sampai sekarang yang aku rasain. Paling kalau gue suka lihat kayak apa namanya video-video yang ada di YouTube itu kan orang yang kena bullying itu mereka tuh kayak mentalnya benar-benar ya benar-benar down banget. Gak pernah tahu dan menurutku ini sangat penting juga sih kayak tentang mental issue ya di Indonesia juga. Ini lagi ngomong serius ya, even ini di lucu-lucuan, tapi kayak harusnya bener sih mental issue ini diangkat banget sama teman-teman bahwa gak semudah itu teman-teman yang kena bullying itu gampang untuk bisa kapan aja bisa ke-trigger gitu. Menang gajah aduh hal ya. Berwarna biru, sebiru hati. Abis ini kita main TikTok ya, terus. Buat siapa sih seorang Dinda Syarif berubah? Buat diri gue sendiri. Karena ya gue nyaman dengan keadaan gue yang sekarang gitu. Setuju. Ya kalau dibilang buat siapa, ya buat gue. Gak ada buat orang lain ini. Iya buat gue dan pasti dampaknya juga ke orang lain ada dampak positif dan negatifnya. Tapi ya gue udah terima konsekuensinya gitu. Be yourself. Iya, I always to be me gitu. Jadi ya dampak apa sih tadi? Dampaknya maksudnya kayak ya ini Indonesia. Enggak maksudnya tadi ya buat gue. Iya gue berubah kayak ini ya buat diri. Jadi ya, gue pengen happy life. Gak perlu dengan gue pengen nyaman ya, gak perlu dengan kata-kata. Yeah, so I don't care what people say about myself. That's it. Pesan buat kalian juga, just be yourself. Jadi diri kalian sendiri. I'm sure to be confident. Apa lagi? Ya Allah, gue apa pesan ini ya. Oke, ambil. There. Apa? Pertanyaannya adalah, hubungin mantan lu sekarang juga, terus bilang sama dia, I love you. Serius? Hah? Serius dong? Ah, gila kali ya. Handphone, banyak di deh. Gila kali ya. Aduh. Tidak sembuh nih, eh. Bisa diganti gak sih? Gak bisa. Telepon. Gue gak tau, gue bingung. Ih, jangan kayak gitu deh. Ngomong lagi, ngomong, bilang. Ini si Vanessa ini. Hai. Hai, kenapa di? Udah ulu, yang penting gue udah ngomong I love you. Ah, man. Beneran loh itu mantannya dia. Ya Allah, sok. Menang dong gue. Eh, gue menang dong. Ini. Yang menang kepada saya. Yeah. Linking, kan? Linking. Eh, temu tolong aja. Lu mati lu gajah. Gas-gas jadinya. Ada sih lagi ini ya. Turun. Oke, okay. Bagian sebelah mana yang kamu suka dari pacarmu? Ya kalau ya semuanya lah. Yang lebih spesifik dong. Bilang dong dia. Apa tadi? Bagian mana yang spesifik yang lu suka dari pacar lu? Bagian tubuh? Iya. Tubuh kayak daleman kayak jeroan kayak kayak. Kok sama sih jadi cok?
kecil. So guys, ini the last ya. Yeah. Jadi the last-nya ini kayak kita tuh biar adil, lu sambil gue satu gitu aja ya. Dua ya. Kita ambil bareng ya. Ya. Betul. Tanya saja dulu. Bareng aja ya. Kalau waktu tinggal 24 jam, apa sih yang bakal Dinda lakuin? Maksudnya sisa hidup lu. Sisa hidup lu 24 jam, ya, apa tuh? Ya, amit-amit ya Allah. Iya, andai kan 24 jam loh. Ya, kita enggak tahu ya kalau bukan enggak tahu misalnya. Ya kalau gue ngurut tinggal 24 jam lagi nih. Ya kalau gue amit-amit terbaring sakit enggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa lu sakit juga, misalnya ini udah ini udah mau hancur dunia ini dalam 24 jam, apa yang Dinda lakuin? Mau punah dunia. Oh, gue fashion show. Jalan-jalan, di tengah jalan fashion show. Gitu kan, bajunya kena azab. Coy! Canda. Aku dong, Der. Der, oke. Jadi ceritanya lagi makan bakso nih. Iya. Ya, tunjukin ekspresi lagi makan bakso, terus ketelek sama laler. Mampus. Kalau orang ini gue kasih hukuman, Fares. Gimana makan bakso? Keselak gitu ya? Tiba-tiba laler masuk, terus ketelek. Suat. Apa sih lu IQ-nya kurang, enggak ada, langsung begitu. Ya soalnya main laler masuk. Lang nih, coba lagi makan bakso. Ini sendok ya. Sendok bakso nih. Pas lu lagi laler juga masuk. Ya bener loh, tadi gua muntah. Ya udah cepet nih, gue istirahat darahnya. Ya, jangan ketawa. Oke. Makan ya Dian. Emberan ya. Dihapus ya. Ini orang kayak ini kayak abis mabok lem. Dia udah menangis tuh. Gak ada kayak gitu bencong. Mau tapi dia rando bencong. Ya kan acting, gue kasih hukuman karena gue kurang puas. Gue kasih hukuman. Hukumnya cukup simpel. Kan ada socengnya gue. Masuk badan lu masuk ke kulkas. Mana kulkas lu berantakan. Oh, bisa. Ayo. Nah, sini. Masuk, Mbak. Kita hitung sampai 10 detik. Ya. Dingin batu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So guys, thank you so much. Asik. Udah nonton vlog kita kali ini. Ya Allah, seru banget. Semoga kalian imun dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment, dan juga jangan lupa share. Yeah. Thank you.